Nam Juyuk merinding saat lihat akting Suzy di Set Up. Suzy dan Nam Juyuk menjalani sesi wawancara di channel YouTube The Swan. Salah satu pertanyaan yang diajukan untuk pasangan drama Set Up itu adalah siapa yang lebih petualang. Suzy memilih dirinya sendiri. Nam Juyuk awalnya memilih Suzy, namun berganti jawaban sebelum menyebutkan jika sebenarnya mereka berdua suka berpetualang. "Kapan kamu merasa dia petualang?" tanya tim produksi kepada Nam Juyuk. "Saat dia berakting, dia mengejutkanku dengan penampilan tak terduga," jawab Nam Juyuk. Pemeran karakter Nam Dosan itu lantas menceritakan pengalamannya merinding melihat akting Suzy di Set Up. "Itu tidak direncanakannya. Dia kadang mencoba hal baru seolah menantang dirinya, aku kadang merinding," tutur Nam Juyuk yang membuat Suzy langsung tertawa. "Ada kegilaan di matanya saat dia melakukan itu," imbuh Nam Juyuk. "Awalnya aku tak tahu, aku seperti apa dia sedang berakting sekarang. Itu terjadi baru-baru ini," lanjut Nam Juyuk. "Kamu sangat kaget," sahut Suzy. "Aku sangat kaget, aku tidak tahu dia pernah menekuni tembikar," sambung Nam Juyuk. Suzy lalu menyela jika ia hanya belajar tembikar selama 1 minggu. Tarap sendiri mengambil latar di Silicon Valley fiksi Korea Selatan, di mana para pemimpin muda berangkat untuk mencapai kesuksesan di dunia perusahaan rintisan. Sedang yang diperankan oleh Suzy, cewek bercita-cita menjadi Steve Jobs dari Korea, bertemu dengan Nam Dosan, cowok jenius pendiri Samsung Tech. Sementara itu, serap ditayangkan di slot Sabtu Minggu malam TVN. Drama yang juga dibintangi oleh Kang Hana dan Kim Sun Ho itu sudah menayangkan sebanyak 6 episode dan selalu menuai respon positif sejak awal tayang.